Jarum merebut juara di Jarum Superliga Badminton 2019. Dan pada hari ini akan diberikan penghargaan sebesar 300 juta rupiah. Dan ini semuanya akan diberikan kepada para atlet. Dan tentunya penghargaan ini di luar prize money yang sudah mereka dapatkan, yaitu sebesar 80.000 US dollar. Baik, sekarang saatnya saya akan memanggil para atlet untuk maju ke depan. Isan Leonardo Rubai, Alberto Alvin Yulianto, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Muhammad Asar, Berry Andriawan, Akbar Bintang Cahyono, dan Praven Jordan. Silakan untuk maju ke depan para atlet. Dan saya mohon juga untuk tim manajer Bapak Pung Permadi serta pelatih Bapak Christian Hadinata, Bapak Antonius, Bapak Imam Tohari untuk juga berkenan maju ke depan. Silakan rekan-rekan fotografer untuk mengambil posisi. Dan saya mohon kehadiran atau mohon untuk Bapak Victor Hartono berkenan menyerahkan dan cek didampingi oleh Bapak Yopi Rosini. Visi yang sama dengan Jarum Foundation, kita mau membantu menyatukan Indonesia melalui kejayaan sport. Ini perannya kita yang sedikit banyak bisa membantu keberadaan Indonesia dan membuat masa depan yang cerah bersama sebagai bangsa yang bersatu. Karena kalau lagi nonton badminton, lupa semua perselisihan. Gak kayak pas bola. Oke, saya rasa saya gak mau ngomong terlalu banyak lagi. Terima kasih banyak atas kedatangannya semua, Pak Rudi, Pak Ciim, dan Pak Tony, dan semua dari rekan-rekan yang lain. Kita langsung ke acara. Ya baik, terima kasih Pak Victor Hartono. Terima kasih.